Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Lonjakan kendaraan arus balik lebaran di ruas tol Jakarta Cikampek hingga Senin malam masih terpantau padat. Meningkatnya volume kendaraan, para pemudik yang hendak kembali ke Jakarta diprediksikan akan terus terjadi hingga Selasa dini hari. Puluhan ribu pemudik dari arah tol Cipali dan tol Cipularang untuk menuju ke Jakarta terus memadati ruas tol Jakarta Cikampek pada Senin malam. Kendaraan pemudik memadati seluruh jalur arah Jakarta, baik di jalur utama maupun di jalur kontraflow. Situasi ini terpantau di kilometer 55 Karawang, Jawa Barat. Kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jamnya. Di beberapa titik, kendaraan para pemudik bahkan mengular panjang karena banyaknya pengendara yang berhenti di pinggir jalan untuk sekedar beristirahat ataupun karena kehabisan bahan bakar. Selain itu, truk besar bermuatan berat pun terlihat melintas di jalur tol Jakarta Cikampek. Sementara itu, petugas telah memberlakukan sistem buka-tutup di rest area untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan. Diprediksi, kepadatan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek akan terus terjadi hingga Selasa dini hari. Diberlakukan kembali sistem one way dari kawasan Limbangan, Kabupaten Garut, arus lalu lintas di lingkar Cikaledong Nagrek menuju arah Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin malam mengalami kepadatan. Satlantas Polres Garut dan Polresta Bandung kembali melakukan penguraian kepadatan arus balik di kawasan Limbangan menuju Nagrek dengan memberlakukan sistem satu arah atau sistem one way. Akibatnya, arus lalu lintas di lingkar luar Cikaledong hingga Citaman Cicalengka menuju arah Cileunyi mengalami kepadatan. Arus lalu lintas terpantau padat merayap, namun kendaraan masih bisa melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Setelah polisi memberlakukan kontraflow hingga Citaman Cicalengka. Selain disebabkan oleh sistem satu arah atau sistem one way, kepadatan disebabkan oleh penyempitan lajur dan banyak pengendara yang beristirahat di pinggir jalan. Selain itu juga banyaknya pengendara istirahat di abu jalan setia membeli oleh-oleh di kawasan lingkar Cikaledong Nagrek. Sementara itu kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cileunyi dan jalur arteri Bandung pada Senin malam terpantau ramai lancar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.